dan mahal ini membuka aktivitas awal liburannya di Bali dengan bermain badminton. Keduanya begitu sangat lihai memainkan permainan tradisional yang diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambah jaring dan memainkannya secara bersamaan. Seperti apa keseruan Rizky Febian bermain bersama Mahalini dan juga sparring bersama kakak-kakak Mahalini? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Lokasi di Aura Bali Badminton Hall di Jalan Made Bulat, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, atau hanya berjarak sekitar 1,8 km dari rumah Mahalini di Desa Aseman, Jalan Raya Padunan Batru. Rizky Febian bersama para kakak-kakak Mahalini lengkap dengan istri-istrinya yang ikut membuka aktivitas liburan perdananya di Bali. Muna! Apa-apaan? Ini sudah istirahat kepanasan. Kalau terima shot, kaki kiri. Kalau pas shot, kaki kanan. Ais. Karena berlokasi di arena bulu tangkis, ya mau tidak mau mereka pun pastinya bermain bulu tangkis dan tidak mungkin untuk memancing, apalagi main petak umpet. Ya, olahraga malam dengan cucuran keringat pastinya sangat menyehatkan. Beda halnya dengan olahraga malam yang menghasilkan keturunan bernyawa. Tapi jika ingin disamakan, persamaannya sama-sama berkeringat. Namun bukan itu topik kita kali ini, melainkan badminton alias badminton yang awal perkembangannya dari Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok yang pertama kali memainkan badminton. Namun sekali lagi Mimin tegaskan, pembahasan kita kali ini bukan sejarah bulu tangkis. Cuma Mimin juga heran maksudnya, kenapa bahas sejarah badminton dan tutorial membuat keturunan ya? Yang Ikil ini serius main, ini berdua ngelawak main ini, yang baju pink dan baju hitam ini ngelawak. Yang ini turnamen serius ini para lelaki ini. Kita ketahui bersama, badminton bisa dimainkan oleh dua orang atau disebut single, atau dua pasangan atau ganda yang saling berlawanan. Nah, begitu juga yang dilakukan Rizky Febian dan Mahalini beserta para kakak Mahalini di arena Aura Bali Badminton Hall ini. Pasalnya, jika tidak demikian, bisa dipastikan mereka hanya bermain tanpa lawan, alias hanya capek memukul lalu kemudian memungut bola bulu tersebut dan selanjutnya begitu seterusnya. Lantaran harus sesuai permainannya, makanya mereka pun bermain sesuai aturan atau cara bermainnya. Berikut beberapa dokumentasi video saat Rizky Febian bermain ganda dengan kakak Mahalini dan juga bersama Mahalini. Selamat menyaksikan. Santi, Santi. Oh. Abang, abang, abang. Ngut muna. Apa-apaan? Ini sudah istirahat kepanasan.
Kalau terima shot, kaki kiri. Kalau pas shot, kaki kanan. Ais. Yang Ikil ini serius main, ini berdua ngelawak main ini, yang baju pink dan baju hitam ini ngelawak. Yang ini turnamen serius ini para lelaki ini. Sering latihan. Ayo, Ge! Tata teriak lagi sekali, Tata. Ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.